Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel, lu nggak? Ini mas, siap. Udah di sini. Hai kolor ya, keren ya. Apa kabar Mas Har? Baik, sehat selalu Mas Aldi. Lama nih enggak jumpa sama Mas Aldi. Kurang lebih ada 2 tahun ya. Kurang lebih gitu dan akhirnya dia punya mobil Honda City terbaru loh. Keren loh. Gua sampai ngiri loh. Hah? Ya, alhamdulillah lah Mas. Woi, sedap. Emang ini orang paling terupdate ya. Untuk mobil aja langsung beli loh. Honda City padahal 2021 beli keluar dia langsung beli. Bikin ngiler gua aja guys, ini mobil lama, mobil gini ya kan, tapi kita syukurin aja. Tapi apapun nanti kalau emang Mas Aldinya agak song-song dikit ya, apa harus disaingin juga ya? Gua bangun Brio, lu beli Brio. Siap. Gua bangun HR-V, lu beli HR-V. Banyak banget ini ya. Sekarang baru beli City, belum apa-apa lu udah mau ngomong mau beli juga, mau nyaingin. Yaudah, emang susah kalau emang ketemunya sama Sultan yang punya Bekasi setengah begini emang. Gak bisa bertingkah. Besok gua bawa BMW ke sini. Beli juga ya? Enggak juga lah. Kita kan kalau kelas-kelas BMW kita belum layak untuk menikmati. Tapi enggak tahu tahun depan ya kalau rezeki ada ya kita harus BMW. Amin. Yang lagi di-review sama YouTuber-YouTuber kondang otomotif itu loh. Iya, yang bagus ada banget, M-nya depannya. Iya, M4 kalau enggak salah ya. M3, M4. Kita kapan, Mas? Coming soon. Coming soon. Sekarang coming soon-nya kita review. Nah, iya, ini sekarang gua mau nanya, kenapa nih ada angin apa tiba-tiba sampai nyuruh gua malam-malam ke rumah? Iya, karena gua ada sesuatu yang emang semua orang yang mempunyai mobil ini sangat penting. Penting. Penting banget. Karena apa? Ini kalau sampai enggak penting nih, gua keluarin red card nih. Hah? Harus sangat-sangat penting, ya. Kalau red card-nya Mas Aldi mungkin saya belum bisa itu ya, belum bisa bayar endorse karena orang cuma 50.000. Nyebut rokok. Bercanda. Ya udah, ada apa sih Mas, katanya ada mau launching produk apa sih? Iya, jadi kan kemarin kita sempet tuh trial membuat pembersih yang magic. Magic. Pembersih jok, pembersih jok kulit, pembersih interior tapi magic tanpa mengeluarkan tenaga yang sangat banyak, tapi hanya dilap aja itu kling langsung. Jadi intinya hari ini, malam ini kita mau coba memberikan edukasi bagaimana kalian menghabiskan waktu selama di rumah. Betul sekali. Salah satunya adalah dengan membersihkan interior. Tentunya itu, karena interior sebagian, kalau bersih itu sebagian dari iman. Benar. Ya, kalau interiornya kita bersih, kita memakai mobilnya pun akan menjadi suasana itu selalu fresh otak. Iya. Jadi ibaratnya menjauhkan virus juga kan. Betul. Pertama kali belum launching di mana-mana, Mas Aldi YouTube-nya Mas Aldi Rais ini pertama orang yang mempublish pembersih kita. Oke. Nah, di belakang kebetulan ada mobil lama, mobil 2010. Oke. Tapi interiornya hitam semua. Nanti kalau sekiranya coba kita bersihin, kalau emang sekiranya nggak terlihat di video, di dalam itu ada sofa warna krem yang benar-benar kotor, nanti kita coba. Oh, jadi ini bukan hanya sekedar untuk mobil doang? Bukan dong. Jadi bisa mobil, bisa plastik, bisa dashboard, bisa sofa. Wah, tentunya aku terkejut. Yang di kantor itu. Aku terkejut. Harganya sangat murah banget. Oh iya. Tahu enggak? Enggak. Ya udah nanti aja. Pastinya sangat murah. Murah ya, sekali. Nah, coba. Kacau, Mas. Oke, Mas. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Apa gua harus jadi sopirnya dia kali ya? coba kalau jadi bos gimana? Coba kalau jadi bos gimana? Coba duduk. Gini. Pantes nggak layak nggak Aldi Rais jadi bos gede gitu? Har, cepat Har. Siapa? Bercanda. Maaf. Jadi itulah seninya konten kreator tapi tanpa dibuatin skrip. Agak songong begitu guys. Bercanda aja itu. Siap. Oke, ini masuklah kalau gitu. Entar dulu, mana alatnya? Oh iya, mana alatnya? Produknya mana? Ini dia Magic Clean by Hardy Classic. Coba ini Magic Cleaner by Hardy Classic. Dan nanti bedanya ini Magic Cleaner sama tisu magic apa? Tahu kan? Fungsionalnya tisu magic itu hanya orang dewasa yang ngerti. Tapi kalau fungsional Magic Cleaner, semua yang punya mobil pasti mengerti. Kita cobain, kita buktiin aja. Ini udah dapat ini, termasuk ini. Nanti kita kasih microfiber.
Ya. Hardy Classic Auto Detailing, mantap. Oh, nah, ini microfibernya lapnya begini. Oke. Dan kita coba di bagian apa yang kotor? Hah, apa yang kotor? Karena kalau ini mobil saya pastinya akan bersih karena kita itu agak bawel ya terhadap orang yang sudah duduk di mobil ini. Sayanya maunya harus bersih semua. Coba cari, ada yang bersih enggak? Ada yang kotor enggak? Itu, sorry. Ada yang kotor enggak? Wah, kotor, Mas. Oh, kalau ini hatinya. Kalau hati saya selalu baik, guys. Jangan tinggal gitu, jangan tinggal gitu. Jadi penggunaannya gimana, Mas? Ini cuma tinggal disemprot? Ya, penggunaannya sangat sangat mudah sekali. Ini kalau seandainya itu ya tinggal di, oh ini belum dibuka. Oh. Nah, kayak okay. Kayak spray. Terus pakai ini. Dan ini kalau nanti kan kita kasih ini ya, kita kasih apa kain seperti ini yang untuk menyerap kotoran dan gampang untuk dicuci. Jadi sekali aja tuh. Tuh kayak gini aja udah. Sifatnya berarti hanya membersihkan ya? Membersihkan dan merawat. Kalau Mas Aldi sering lihat di Instagram itu kan kayak itu ya, kayak halu-halu gitu ya, ngebersihinnya. Cet. Dieditnya sangat ini. Nah, ini benar-benar cuma sekali semprot, begini. Semprot dilap. Nah, gini udah terlihatan bersih. Iya, ini enggak ada yang kotor. Karena mobil saya itu mobil bersih, Mas. Jadi oh, susah tapi nyari. Gini, tapi di sini ada bekas ini nih. Oh, itu bekas ludah kayaknya, Mas. Mana coba tahu dulu ini apa. Oh iya bisa nih. Wish. Eh, jangan banyak-banyak, Mas, harganya aja. Emang murah. Sekali semprot aja tuh kan. Wih, hilang benar. Anda nggak ini ada noda nih, gua nggak tahu bekas apa nih. Ah, itu nggak kayaknya bekas ingus deh. Udah pasti, Mas, karena udah merancang pembersihan itu udah dari tahun lalu. Enggak bisa ini membuat. Ini sudah di develop ya. Di developnya udah setahun yang lalu dan bukan kaleng-kaleng ini, guys. Jadi khususnya para pencinta otomotif nanti bisa belinya di Tokopedia atau di Bukalapak di Hardy Classic. Waduh, promosi. Dapat fee berapa, Mas? Siapa? Mas Aldi. Sebungkus rokok. Udah, gini aja. Entarin dulu, Mas. Ini apa? Kalau ini bekas apa nih? Ini kayaknya bekas itu deh. Oh, ini lem, Mas. Lem ya? Nggak bisa ya? Bisa dong. Bisa juga? Segala sesuatu itu, ini udah di-develop jadi dari lem, dari kotoran-kotoran yang sangat bandel, dari... Bener. Dari apapun itu, pokoknya gampang sekali deh pembersih ini. Ya, kalau emang kita dibilang bullshit, kalian bisa beli aja sendiri. Cobain sendiri. Kalau emang nggak bagus, nanti diganti aja uangnya. Serius? Iya dong. Ini loh, pedagang paling viral ini. Ini barang nggak bagus dibalikin duitnya. Iya. Gua nggak bagus, Mas, mana balikin duit saya? Nggak bisa, semuanya adain. Udah, ini kan di mobil kan nggak kelihatan kotornya. Mending di dalam rumah deh. Ada sofa krem benar-benar kotor dan itu harus buat uji coba. Oke. Okay. Ya, yuk. Oke, okay, langsung masa. Masuk ke dalam aja biar dapet cuan. Mas, ayo Mas, saya mau pulang, Mas. Cepet, Mas. Enak juga naik apart. Ngomong-ngomong, kita pernah challenge ya sama si Nobita ya? Kalau kalah, tukeran mobil kan? Iya. Berarti kita harus pakai mobil dia, Am. Boleh. Ntar kita cari waktunya. Ada supirnya kan? Lu lah! Lah? Kalau gitu bukan kita yang naik dong. Lu doang. Mas, ini kalau yang gini-gini, bekas pijakan kaki gini-gini bisa, Mas? Bisa. Nih, ini juga ada. Ya sebenarnya hilang sih kalau pakai ini juga. Cuman kalau pakai ini tuh kayaknya... warnanya juga kembali ya? Kembali ke original. Oh iya iya iya. Ini nanti Am, gue Am dari dalam sini. Ini juga bekas-bekas debu gini. Tuh, ini kita bersihin. Kinclong lagi, boy. Paling handal sedunia akhirat. Bener. Ini developnya setahun ya, Mas? Setahun. Bagus ini. Lama-lama Mas Aldi jadi driver kita kali ya, suruh bersih-bersih gini ya. Kayaknya cocok banget deh. Boleh, Mas, nggak apa-apa. Maklum namanya juga kan lagi PPKM, lagi susah nih, lagi PPKM. Apalagi yang mau dicari? Karena mobil saya emang bener-bener bersih. Wah, bekas tangan nih. Kaca bisa nggak? Kaca bisa. Kaca jangan deh. Jangan ya. Karena ini fungsionalnya emang buat plastik, buat sintetis, buat kulit.
dan buat yang mengkilap-mengkilap buat gitu. Kulit pokoknya, bisa, oh jangan, jangan. Kulit saya terlalu putih, Mas. Nanti kena semprot ini terlalu bagus gitu. Yaudah, ada di dalam yang kotor? Dalam, ada. Oke, ini judulnya Sehari Jadi Tukang Ditanya. Apalah, kalau buat Mas Hardi apapun saya lakukanlah. Amin. Waduh, kok gelap ya? Yang mana nih? Ini pokoknya berantakan sekali ya. Oke, ini ya. Ini kotor ya? Ini beneran ya? Ini lihat Ham, lihat. Ini emang, aduh, parah sekali nih Ham. Warnanya dan itu butek gitu ya, parah. Coba ya, Nyobanya jangan full gitu, Mas. Iya, satu titik aja ya. Iya boleh. Nah, coba lap. Gak usah kenceng, kita nggak perlu tenaga yang ekstra kalau untuk ngebersihin ini, karena emang fungsionalnya bener. Itu buat si konsumen itu biar nggak capek-capek kalau ngebersihin mobil. Tuh. Hah? Gila. Ini bukan kaleng-kaleng, Mas. Nih kita coba sebelah sini tanpa semprotan. Gak bisa, iya. Iya, tanpa semprotan gak ada perubahan. Ini pakai semprotan, oh iya ya. Canggih juga lu, Mas. Oh iya dong. Coba lagi ya, setengah nih gue bikin nih. Hidup itu selalu butuh inovasi dan butuh ini, kreasi. Gak saya lo yang nyemprot lo. Ntar dikira kalau saya kan buat-buat. Ini sampean sendiri, nyobain nyemprot sendiri, nyobain ngebersihin sendiri itu. Oh benar. Hah? Tuh, nih teman-teman bisa lihat perbedaannya, ini yang udah gue semprotin, yang ini belum. Tapi harusnya gini, Mas, harusnya kalau lebih bagus lagi, itu busa. Pakai yang busa. Teman-teman kan banyak nih busa, kayak busa buat cuci piring, buat apa. Nah itu sangat sangat gampang, sangat mudah, karena nanti untuk menyerap di bagian kotoran itu di dalamnya. Dan lebih itu, lebih apa namanya, lebih merata. Nggak direkayasa nih, Mas. Nah, ini terakhirnya baru pakai lap yang itu, Mas. Coba, Mas. Nah, biar langsung kering. Tuh, udah clean banget, oh, Mas. Oh iya, berubah banget ya. Hah? Bener-bener. Tuh, dia jatuhnya lebih kembali ke original warna. Terus sama dipegangnya itu sangatlah lebih lembut. Adem. Ini kan kasar nih. Berasa. Ini keset kasar, ini lembut. Lembut. Yeah, ini kayak paha ABG, ini nenek-nenek. Parah. Bener-bener lebih lembut. Bagus juga ya, Mas? Ibaratnya doang kan, Mas ya. Tapi ini ada efek sampingnya nggak, Mas? Kita yang penting untuk membersihin pakai Magic Clean ini, bilapnya itu ya, jangan sampai ada bekas bekas cairan itu menempel. Kalau bisa dilap aja semuanya. Nah pertanyaannya, kalau itu kena ke kulit manusia? Oh nggak ada masalah, tuh dia semacam busa tapi wangi sih. Tapi wangi. Tangan lo langsung jadi putih nggak? Oh nggak dong, putih. Jadi dia bukan pemutih ya, tapi untuk mengembalikan warna aslinya. Warna aslinya. Nih, Magic Clean Cleaner by Hardi Classic. By Hardi Classic. Hardi Classic siapa sih? Hardi Classic, keren terasik itu loh, orangnya yang keren tapi asik. Keren sih. Keren tapi asik juga. Tapi handal lah ya. Hah? Ini patut di ini. Patut semua orang yang mempunyai sofa warna putih, mempunyai mobil warna di dalamnya keren, dan mempunyai kursi-kursi kantor, ya ini wajib mempunyai ini. Ini berapa harganya, Mas? Cuman kayak gini. 150.000, Bro? Iya. Udah dapat lapnya, udah dapat ini. Teman-teman tadi bisa lihat ini perbedaannya benar-benar signifikan banget. Sebelum disemprot sama sesudah disemprot, ini nih lihat. Oh, ini juga sebelah sini standarnya sofanya dia. Ini emang sofa kotor apa gimana sih? Emang kotor. Gara-gara apa? Ya karena kan orang pantatnya nggak ada itu, nggak ada pemikiran. Kalau pantat kotor duduk di sini, kalau di sini jatuhnya kotor. Dan gimana kalau kotor nggak perlu harus diganti, beli 150.000 jadi udah kayak jam baru. Gitu, Mas. Kayaknya next gue mau buka usaha baru deh. Boleh deh ya? Bersihin jok rumah. Ya kan? Gak perlu pakai apa-apa, tinggal semprot. Lap, selesai. Andal. Cakep. Tuh, ya. Wih, udah kayak bener-bener baru, Mas. Bener-bener kayak baru, bener. Coba ya. Ini kecil banget. Coba kalau ini sekarang, ini kan ini nih. Ada dua sisi nih, ya kan? Ya. Nah, sekarang yang ini kita biarin, yang ini kita semprot nih.
Nanti Mas Aldi kasih ya, Kak. Gak perlu pakai tenaga, Mas. Enggak, ini cuma diputar-putar aja. Iya. Terus caranya tinggal putar-putar gini doang. Ih, gila kotorannya itu kelihatan tuh. Langsung dilap. Nah, nanti kasihin ini. Microfiber. Saya ngelap deh, kasihan. Bisa sampai nyelip-nyelip, Mas. Tuh, guys. Wah, gokil sih. Tuh, guys. Ini tuh. Gokil banget sih. Keren banget. Before. After. Yoi. Ini real tanpa rekayasa. Tanpa settingan. Ini real tanpa settingan. Ini joknya yang lama, ini yang sudah digosok. Gokil sih. Gimana kalau Mas Aldi jadi distributor pertama untuk Magic Kit? Ini gua yang, tadi yang penting kan cuan, Mas. Udah datang malam-malam disuruh ke Bekasi. Yang pertama suruh cuma jadi supirnya dia, nyemprot bersihin interior mobil. Terus sekarang disuruh bersihin interior rumahnya. Terus sekarang disuruh jadi distributor. Yang penting kan hidup itu kan begitu, Mas. Warna-warni hidup. Benar. Di mana ada cuan, yang penting tidak nyolong, tidak apa. Tapi ya udah deh, pulang aja gua. Nih, Bro, kalau lo mau lo bisa beli di Tokopedia-nya Hardy Classic. Ntar gua kasih link di bawah atau lo bisa DM ke Instagram-nya Doi untuk beli. Terus 40.000 udah paketan dapat 2 ini. Ya, Mas. Siap. Pamit, ya. Ya udah, daripada gua disuruh jadi yang lain-lain lagi di sini, ya. Oke, okay, Mas. Sampai jumpa di kita malam ini. Gua Ali Resno diri, jangan lupa ingat pelang ingat saya. Just want me to find it.